salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru datang, karena salam Nabi kan sunnah jarot tamamat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru datang, salam sejahtera semua kita pentingkan bangsa damai sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih sama kita di channel Jajaka, jalan-jalan kita. Oke, buat teman-teman yang baru aja nonton channel kita, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, sekarang kita mau menuju ke Gurute ya. Langkah ulun gerak. Perjalanan ke Gurute melewati beberapa kabupaten seperti Banda Aceh, Aceh Besar, dan masuk ke Kabupaten Aceh Jaya. Selama perjalanan melewati daerah pesisir dan naik turun bukit dengan jalanan berkelok. Pastinya kalau di Pulau Jawa ini mirip ke Sukabumi ya, buat kalian pernah ke Sukabumi, ini hampir mirip. Tapi untuk perjalanan ke Gurute ini kita melewati kayak dua bukit gitu, jalanan berkelok, lewatin pesisir lagi, naik bukit lagi, turun lagi, dan berkelok lagi. Seperti itu guys. Bang, bang, temen abang loh. Angkut lah. Masih banyak monyet juga ya di sini ya. Iya, ini soalnya masih asli tempatnya, Bang. Dan sampai di puncak Gurute, di puncak ini sebenarnya seperti yang gue bilang tadi, kayak rest area, banyak tempat tongkrongan gitu. Ini di mana? Ini di mana, Bang? Malah balik nanya. Nah, kan dicuekin. Gurute, Lute, bukan lo. Gurute ini adalah tempat, kalau ibaratnya di Bandung ini kayak tempat nongkrong ya guys. Terdapat banyak warung-warung makan yang menyajikan jagung bakar, mie instan, dengan bumbu-bumbu khas serta kelapa muda. Meskipun dengan makanan sederhana, tapi pemandangannya jelas nggak sederhana dong guys. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Keren kan? Walaupun kita cuma makan mie, tapi view-nya cuy, mantap. Dalam ikatan mulia. Oke guys, jadi puncak Gunung Gurute yang menghadap Samudra Hindia ini terletak di Aceh Jaya. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar atau sekitar 1 jam dari Banda Aceh jika ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Tapi kalian tidak usah khawatir karena jalan menuju ke Gurute, jalannya ini udah bagus. Sangat bagus. Mantep, pokoknya nggak ada jalan berlubang lah ya. Sebelah kiri jalan terdapat pegunungan menjulang tinggi, sementara sebelah kanannya jurang serta laut. Kerennya lagi nih guys, laut itu bukan sembarangan laut, itu adalah Samudra Hindia. Keren banget kan? Oke guys, karena di Gurute kita hanya bisa menikmati pemandangan, oke kita balik ke Banda Aceh. Kurang afdol kayaknya kalau kita nggak kulineran. Kita cari makanan yang enak-enak pastinya. Lo mau apa, Nuh? Nah, ini ada nasi pramugari ya? Ayam pramugari bener. Sama itu ada tuh nasi gurih, itu paling mantep deh nasi gurih. Kita nongkrong bareng anak Aceh guys. Serunya perjalanan kita tuh gini, selalu aja dapet teman yang baru. Oke, nah kita menikmati lagi nih Masjid Raya Baitur Rahman. Cakep banget ya, meskipun udah malam. Oke guys, untuk perjalanan hari ini kita akhiri di Masjid Raya Baitur Rahman. Next, kita bakalan kemana lagi? Mana, No? Kita bakalan nyebrang ke Pulau Sabang. Kita explore apa ya? Pantengin terus channel Jajaka, karena kita bakalan terus explore Indonesia.